Halo Football Lovers, kembali di channel FM TV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita. Ada peran penting Lionel Messi di balik kesuksesan Lamine Yamal. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal sangat berterima kasih kepada Lionel Messi. Ternyata ada peran besar dalam kesuksesan Yamal menjadi salah satu pemain muda paling berbakat di dunia saat ini. Yamal menarik perhatian setelah berhasil menembus tim utama Barcelona musim ini meski usianya baru 16 tahun. Yamal memecahkan sederet rekor termuda baik bersama Barcelona, timnas Spanyol maupun di ajang penghargaan lain. Yang teranyal, Yamal menjadi pemain termuda yang masuk nominasi Golden Boy Award yang digelar media Italia Tutto Sport. Yamal memang gagal menang penghargaan utama, tapi dia mendapatkan penghargaan The Youngest dari Tutto Sport. "Saya menghadiri malam anugerah Golden Boy Awards," Yamal menuturkan karirnya banyak terpengaruh oleh sosok Messi. Tanpa Messi, Yamal tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. "Lionel Messi telah dan terus menjadi panutan saya. Dia adalah orang yang menginspirasi saya dan memberi saya semangat," ujar Yamal seperti dikutip dari Tribal Football. Yamal digadang menjadi calon penerus Messi di Barcelona. Sejauh ini, Yamal bahkan melebihi pencapaian Messi dalam urusan debut di tim senior. Kiprah dahsyat Yamal di usia 16 tahun. Yamal mulai debut di tim senior Barcelona pada 29 April 2023. Dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Gavi saat melawan Real Betis. Yamal langsung memecahkan rekor pemain termuda yang debut di Barcelona. Saat itu, Yamal baru 15 tahun 9 bulan dari 16 hari. Selain itu, Yamal juga menorehkan tinta emas sebagai pemain termuda yang menjadi starter dan termuda yang membuat gol untuk Barcelona. Yamal pun turut jadi pemain termuda Barcelona yang main di El Clasico. Tak cuma di Barcelona, Yamal juga memecahkan banyak rekor di timnas Spanyol. Meski baru 16 tahun, Yamal sudah dipanggil membela timnas senior La Friaroja. Rekor-rekor Lamine Yamal. Yamal melakukan debut di timnas Spanyol pada 8 September 2023 saat melawan Georgia. Di laga itu, Yamal langsung bikin gol. Dua rekor langsung dipecahkan sebagai pemain termuda yang tampil dan juga termuda sebagai pencetak gol di usia 16 tahun 57 hari. Rekor milik Gareth Bale sebagai pemain termuda yang mencetak gol di kualifikasi Euro juga dipecahkan Yamal. Bale sebelumnya berumur 17 tahun dan 83 hari ketika membuat gol. Kisah sopir truk jadi terkenal gegara mirip Lionel Messi. Nasib mujur dialami sopir truk bernama Leonardo Esteban Adrian Gori. Dia jadi terkenal karena punya wajah mirip mega bintang sepak bola Lionel Messi. Gori sekilas memiliki rupa menyerupai Messi dengan brewok serta hidung dan daun telinga yang khas. Tak jarang, pria asal Mar del Plata, Argentina itu kerap dimintai foto bersama karena disangka La Pulga. Kemirikan Gori dengan Messi mengantarkannya menjadi selebgram. Akun Instagram miliknya, Noi Soy Messi, bahasa Spanyol dengan arti saya bukan Messi, diikuti 145.000 penggemar. Gori kerap mengunggah foto dan video dirinya bergaya bak Lionel Messi dengan jersey timnas Argentina. Gori juga sering diundang ke berbagai acara mulai dari hiburan anak-anak hingga undangan menonton pertandingan. Pengalaman menarik dikisahkan Gori saat diundang menonton laga klub Ecuador Barcelona SC. Para penonton menerikainya dengan panggilan Messi. Saya berada di Stadion Barcelona di Guayaquil menonton pertandingan sebagai tamu klub dan orang-orang menarik saya, Messi, kata Gori, dilansir dari Daily Star. Di Bandara 5, orang-orang dari perusahaan penerbangan juga mengenali saya dan meminta foto bersama. Satu-satunya hal yang membuat orang menyadari saya bukan Messi adalah tinggi badan saya. Tinggi saya 188 cm, sementara Messi 165 cm. Pria 41 tahun yang sudah lama bekerja sebagai sopir truk ini senang kerap disangka sebagai Lionel Messi. Hal itu dia jadikan kesempatan untuk menghibur orang-orang. Saya beruntung bisa melihat seperti pemain terbaik di dunia. Itu menghibur orang-orang dan impian saya adalah membuat orang tersenyum, jelasnya. Aturan gila Barcelona untuk Lionel Messi. Bintang Argentina Lionel Messi mendapatkan perlakuan istimewa saat bermain di Barcelona. Lionel Messi mempunyai karir gemilang di Barcelona. Ia berhasil mempersembahkan trofi bergengsi seperti Liga Spanyol dan Liga Champions.
Pemain berjulukan La Pulga itu bahkan mampu mengemas 672 gol dan 303 assist dari total 778 penampilan bersama Barcelona. Messi pun menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona. Ia berada di atas Cesar Rodriguez dan Luis Suarez. Kendati demikian, Messi ternyata mendapatkan perlakuan khusus selama membela Panji Barcelona. Ex-back Barcelona Jean-Claire Tadibo mengungkapkan ada aturan di Barcelona yang melarang pemain lain untuk menyentuh Lionel Messi dalam sesi latihan. Jean-Claire Tadibo tak menyangka bahwa aturan untuk mengistimewakan Messi di Barcelona memang terasa gila. "Di Barcelona, kami tidak boleh menyentuh Lionel Messi saat latihan," kata Tadibo dikutip Gol dari Marca. "Kedengarannya gila, tetapi itu kenyataannya," ungkap pemain yang kini membela klub Prancis OGC Nice. Menurut Jean-Claire Tadibo, wajar sekali ada para pemain Barcelona tidak boleh untuk menyentuh Messi. Pasalnya, pemain kelahiran Cayenne itu menjelaskan bahwa Lionel Messi adalah pesepak bola yang memiliki kualitas terbaik di dunia. "Kami harus berhati-hati soal Messi. Itu normal, dia adalah yang terbaik. Anda tidak mau menyakitinya," jelasnya. Adapun pemain berumur 36 tahun itu sudah tak lagi membela Barcelona. Ia hengkang dari Blaugrana pada musim 2021-2022.